Hello, selamat kembali ke YouTube channel Zakirin Ibn Adam, channel untuk kupasan kereta-kereta di atas jalan raya Malaysia. Dan hari ini kita ada topik menarik untuk anda. Siapa di sini minat Ford Mustang? Kalau ada, sila komen di bawah ya. Ford Mustang ni memang ramai minat. Ada macam-macam faktor yang membuatkan kereta ini diidam setiap jantan sejati. Tapi ada juga perempuan yang minat. Yang tak pasti jantina apa pun ada yang pakai. Dan baru-baru ini kita dengar ada beberapa lagi YouTuber Malaysia dah pakai Ford Mustang. Belum subscribe lagi? Klik sekarang. Jangan terlepas video lain. Rugi! Hari ini kita akan rungkaikan 5 sebab kenapa Ford Mustang popular di kalangan YouTuber. Rupa yang garang. Dari segi desain kereta, pendapat setiap orang adalah subjektif. Sampai sekarang pun ada yang masih sukakan Myvi lama dari Myvi yang baru. Tapi tak apa, bab Myvi kita cover lain hari. Rupa Ford Mustang ni memang ada peminat ni yang tersendiri. Dan boleh cakap tinggi juga persentaj yang minat tu. Sure akan ada yang cakap Artify lagi lawa, Porsche 911 lebih menarik. Namun, pastinya berharga jauh lebih mahal dari Ford Mustang. Ada Artify harga Ford Mustang, tapi tahun 2008 lah. Muscle car bukan kategori yang famous dekat Malaysia. Jadi pilihan muscle car memang terhad. Senang cerita USA je yang ramai pakai. Nak-nak pula Ford Mustang je yang ada right hand drive. Jadi peminat muscle car di Malaysia yang mampu spend ratusan ribu ringgit akan memilih Ford Mustang sebagai option yang paling sesuai. Obviously engine yang power. Di Malaysia, kelajuan tertinggi sebuah kenderaan di atas jalan raya hanya 110 km sejam. Namun pada pembeli kereta yang berkuasa tinggi, kelajuan-kelajuan yang tinggi akan digunakan apabila pemandu nak terkencing, tak tahan nak buang air besar ataupun tak tahan silau lampu kereta kat belakang. Semuanya alasan yang munasabah. Sememangnya Civic Ketam atau Audi FI kawan saya Ikuan ada kuasa yang mampu membacut dengan pantas apabila nak terkencing. Namun adakah ia segarang Ford Mustang? Tak kot. Ford Mustang diberikan dua hati. Hati pertama adalah 2.3 EcoBoost, enjin saiz estima namun horsepower 310. 0 to 100 km/h adalah 5.8 second. Agak hebat kalau estima boleh pergi selaju tu. Tapi anak-anak kat belakang maki sikit lah. Hati kedua adalah 5.0 V8, iaitu saiz enjin yang sesuai untuk sebuah muscle car. Dengan 435 horsepower, ia juga didatangi bersama seat speed, tiptronic dan pedal shift. Memang apa yang kita harapkan dari sebuah kereta berwajah garang. Yang bab ni memang ramai yang persoalkan. Macam-macam kita dengar pasal Ford Mustang. Tapi, selain supercar yang datang dari Lexus, semua supercar pun ada problem. Honda, reliable kan? NSX pun banyak isu-isu semasa. Realitinya, Ford Mustang adalah kereta yang baik apabila dijaga. Sebab dia adalah kereta yang kurang elektronik dan lebih ke arah mechanical. Dan designer Ford Mustang nak beri pemandu raw power. Kereta-kereta yang kita modify sampai sama tinggi horsepower ni pun kita boleh dapat performance yang sama hebat. Namun boleh tak dia dipandu sebagai daily driver? Atau ideal macam biasa di cuaca panas? Selalunya tak. YouTuber-YouTuber yang beli kereta ni mengambil langkah yang bijak. Sebab maintenance tak terlalu melampau dengan harga yang agak berpatutan. Berapa harga kereta ni? Kita tengok di bab yang seterusnya. Harga berpatutan. Tuan-puan ada tak survey harga kereta ni? Kedah pakai dah pun. Straight to the point lah ya. Ford Mustang Recon 2016 2.3 di dalam anggaran RM260,000. Yang paling best, 5.0 pun boleh dapat harga yang sama. Kita tengok ya harga kereta lain yang CC dekat-dekat. Range Rover SVR 5.0 RM799,000. R35 2016 RM540,000. Porsche 911 3.0 2016 CC lagi kecil RM699,000 Malaysia. Mahal dari Ford Mustang.
So, harga Ford Mustang sama dengan harga kereta macam mana? Untuk harga yang sama dengan Ford Mustang adalah Mercedes C300, CLA45 dan Audi TT untuk kategori sport. Jadi kita ambil ulas yang tiada kereta untuk harga macam ni, bersaiz sebesar ini dan segarang bentuk ni yang boleh menandingi Ford Mustang. Jadinya tak kira lah YouTuber atau sesiapa pun mesti rasa sangat-sangat berbaloi. Maklumlah harga 4 kali ganda dah boleh beli Lamborghini. Kereta yang presiden. Bila dah nama pun sports car, supercar, jadinya keselesaan dan praktikaliti akan diletakkan sebagai yang ke-100 terpenting. Ferrari ke, Porsche ke, tengok bonet kompartmen dia. Letak clutch boleh lah. Letak bag besar sikit memang dah tak boleh. Itu pun kalau ada bonet, Lotus Elise kenal. Ada tengok pintu masuk kecil mana? Tak payah cakap sports car lah. Tengok Honda Civic ketam tu. Kawan saya Syafi'i nak masuk pun seluar dia terkoyak. Sebab rendah sangat seat dia. Namun, Ford Mustang mempunyai rating practicality yang boleh tahan. Pintu masuk pun cukup luas. Seat yang tak terlalu rendah. Jadi proses nak masuk keluar kereta tu sangatlah mudah. Sama macam RT5. Tak seperti supercar lain, kereta ni ada cup holder. Bunyi macam simple kan, tapi memainkan peranan yang besar juga. Semua button-button dalam interior mudah dicapai. Bonet dia pun cukup luas. Jadinya secara kesimpulan, saya boleh katakan yang kereta ini adalah sebuah kereta yang sangat praktikal. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami. Pastikan anda subscribe supaya tak terlepas dengan video yang lain. Jika ada sebarang topik kereta yang nak kami huraikan, sila komen di bawah. Terima kasih sekali lagi.